Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunnya, saat ini saya itu ada di Arboretum Silva Universitas Tanjung Pura Pontianak, di mana pada saat ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat keindahan bunga bangka yang tumbuh di Arboretum Silva Universitas Tanjung Pura ini yang sangat langka. Nah, tumbuhan bunga bangka ini tumbuh di Arboretum Silva itu bisa hanya beberapa tahun sekali ya. Terakhir itu kalau tidak salah pada tahun 2019 bunga bangka itu juga tumbuh di kawasan Arboretum Silva Untan ini. Siap. Nah, ini dia. Ini merupakan bunga bangkai yang tumbuh di dalam Arboretum Silva Untan Universitas Tanjung Pura yang lokasinya itu sangat mudah dijangkau. Kalau misalkan kalian mau kesini itu, kalian melintas masuk saja ke kawasan Universitas Tanjung Pura. Itu masuk gerbang pertama, belok kiri. Nah, kemudian nanti di hutan kota itu yang ada hutan-hutannya, sebelah kanan ada tulisan Silva Untan. Nah, disitulah dia. Nanti kalian hubungin saja kode konfirmasi kepada adik-adik mahasiswa yang berjaga di depannya itu. Untuk kalau misalkan kalian mau melihat, silakan saja. Bilang kalian mau melihat dan mengabadikan momen tumbuhnya bunga bangkai ini. Untuk bunga bangkai ini sendiri tuh tumbuh di kawasan ini pada terakhir memang 2019, dan ini sudah seminggu terakhir tumbuh dan baru 3 hari belakangan ini mekar. Nah, untuk masa hidupnya sendiri bunga ini juga cukup singkat, paling hanya setelah dari tumbuh sampai kemudian dia mati kembali itu paling hanya 1 bulanan ya. Kadang tidak sampai, tergantung juga cuaca dan kondisi kota Pontianak sendiri. Nah, kalau untuk pada pagi hari ini tidak tercium aroma yang cukup menyengat. Tapi kalau misalkan biasanya itu bunga-bunga bangkai ini agak tercium aroma menyengat itu pada malam hari dan juga ketika dia ini baru saja mekar. Untuk ukurannya saya ini bukan sekira saat tingginya itu 30 cm ya. Lebarnya itu paling 20 cm. Nanti untuk jenis-jenisnya sendiri saya bakal update juga deskripsi, nanti saya bakal tuliskan. Bisa juga kalian update nanti di portal berita tribunpontianak.co.id. Nah, pastinya ini cantik bunganya. Dan ini momen langka nih, jadi bagi kalian yang mau mengabadikan momen-momen langka ini, mau dapat melihat secara langsung, mungkin belum pernah ya melihat bunga bangkai. Ini momennya, dan saat ini karena memang jarang. Belum tentu satu tahun sekali bunga ini tumbuh. Bibitnya memang ditanam di sekitar arboretumnya, tapi untuk tumbuhnya itu belum tentu satu tahun sekali. Seperti saya sampaikan tadi, tumbuhnya itu terakhir tahun 2019 di sini juga, tapi itu agak di depan. Dan untuk posisi tumbuh yang pada kali ini tuh tumbuhnya di belakang. Kawasan arboretum itu kawasannya kota Pontianak, tapi ini hutan kota. Nah, jadi bagi kalian yang mau melihat bunga ini secara langsung, bagi adik-adik pelajar mungkin yang lagi di rumah lagi butuh bahan-bahan untuk pelajaran atau makalah, atau mana mahasiswa-mahasiswa yang butuh penelitian, dan juga warga kota Pontianak yang memang lagi butuh penelitian untuk bunga bangkai, silakan datang ke Arboretum Silva Untan. Kalian masuk saja kawasan Untan, walaupun memang orang baru ataupun orang luar kota, ini masih ada kesempatan mungkin sampai beberapa hari ke depan bunga ini masih tumbuh ya.